Raden Surya muridku, ku telah memberikanmu ilmu, yaitu tendangan geledek. Tendangan geledek? Iya, Raden Surya. Dengan tendangan geledek itu, kau bisa mematahkan serang. Apa maksud kedatanganmu kemari, Raden Surya? Nyai Ratu, aku mohon padamu. Bratasena selalu mengejar Mawar. Tolong hentikan dia. Jadi kedatanganmu kemari karena urusan perempuan itu? Iya, Nyai Ratu. Aku tidak pernah menyuruh Bratasena untuk membunuh manusia. Karena aku tidak membutuhkannya. Kau tahu, manusia-manusia itu sendiri yang datang pada aku dan menyerahkan diri mereka pada aku. Tapi aku tahu, Bratasena mengajar Mawar itu karena perintahmu. Itu dusta. Semua itu urusan Bratasena, bukan urusanku. Maaf, aku sudah berburuk sangka padamu. Aku pamit. Ini, aku kembalikan bungamu.